Terus habis itu dia kayak apa sih namanya? Balas-balas story kan ya. Sorry, ini sorry FB. Iya. Terus ya udah tarik ayam, play aja. Ayam kaget. Berawal dari ayam-ayam kaget. Kata teori ayam-ayam cintaku kaget. Cintaku bermulai dari ayam-ayam kaget. Terus kamu pas lihat ayam-ayam kaget kayak, aduh anjir ini apa sih cowok, cringe banget itu gak sih Nis? Gak sih. Gak sih. Gak sih, cuma ya balasnya lama aja gitu karena kayak gak penting. Ya karena kan emang baru kenal. Real. Iya, makanya gak penting. Iya makanya kan. Ibu juga ngebalas itu ya udah nggak ada apa namanya, nggak ada maksud apa apa juga kan awal. Udah. Belum gue incer juga gitu pada saat itu. Belum diincer katanya yo. Belum keincer. Cuma udah kebidik. Iya ngebidik, bidik doang. Bidik halus. Bidik halus mah bisa. Langsung ulti Leslie. Namanya itu kan harus dibidik dulu. Santai aja. Buru-buru. Langsung Loh. Ulti Leslie. Tapi nih beneran banyak nih waktu itu waktu apa namanya waktu kamu muncul di stream yang ngedeketin. Banyak apa sih lah anjir. Yang kata tapi giver lo aja. Tapi Nisa kenal sama Vina? Kenal. Oh, kenal. Etetan juga? Iya. Tapi enggak, maksudnya enggak yang kayak cetak intens gitu, enggak. Cuma kayak ya kenal, sekadar kenal, tahu aja, say hello aja. And then. Apa? Yang ngucapin tiba-tiba enggak jelas. Tahu kan? Ngucapin apaan? Nih. Ntar dulu. Ntar. Aku DM dulu, ntar. Lihat DM Discord. Ih, mati. DM sendiri enggak jelas. Enggak, itu. Gak seru bego lucu tai. Itu salah satunya. Gimana yang ngomongnya ya? Dia tuh anak lama. Dia tuh anak lama. Tapi emang kalau sama wanita tuh si paling cepat. Si paling gercep. Itu. Si paling gercep nih. Ada orang lagi nonton, Ras. Di pikiran gua udah banyak loh ini. Siapa anjir? Ya kan emang sengaja rancu emang. Ya kan gua enggak mau nyebutin orang ya lah. Anjing. Ya kan enggak boleh juga. Orang julid banget bego yo. Enggak jelas. Kalau misalnya gue nyebutin orangnya, kan kalau misalnya tersinggung gue dosa juga. Anjing tuh, ada yang ngomong Aryo juga. Kalau misalnya ngomong kata Dimas, waduh siapa tuh katanya? Siapa ya? Kan gitu biar orangnya mikir. Oh mungkin gue, gitu. Gue ada orang mikir gitu. Gue tuh. Bang Rasmu, kalau yang ngedeketin kamu sebelum Kak Anissa ada nggak bang? Yang ngedeketin kamu sebelum Kak Anissa, yang ada yang ngedeketin cewek kayak Patrick. Yang ada gue yang ngincer, aneh. Mana ada gue yang dideketin? Ada sih. Ih, so iya banget nih. Member gay Bandung. Haha, lucu. Lucu. Member gay Bandung. Gak usah. Berspekulasi, nggak bakalan ada yang nggak bakalan tahu aja. Gitu. Bisa berspekulasi. Dia tuh, udah gitu. Biarkan saja itu menjadi angan-angan aja. Tapi ini ada Dea juga nih. Gimana kalau kita suruh Dea masuk Discord? Kita kan belum dengar suara Dea masuk Discord. Oh my god. Gimana nih, Dek? Aduh. Di Discord ya, Dek? Discord. Peace. Ada Nadia? Nah, Nadia juga boleh, Dek. Sio Nadia mulu yuk. Nadia mulu. Apa? Enggak langsung misalnya ada Ademia juga kan bisa tuh. Yo. Oke. Dia itu. Ayo, ada Demon nih. 15, Demon yo. The cosplayer. Di bawah lu. Oke. Ih, lu suka banget ngincer yang di bawah mulu. Ih. Orang gue masih di bawah umur juga. Nah, eh, lu berapa emang? 17. Belum dapat KTP. 17 kan? Iya, 17 mah udah lah. Maksudnya tinggal peresmian KTP doang. Iya, denial, Aryo.
2 tahun juga udah sama. Bang cariin cewek buat leader ogre kita katanya. Ada lagi proses guys, sabar. Gue setuju lebih nyari diri sih. Sabar lagi proses. Yo. Itu nggak bisa dilawan bang, emang iya. Gue udah nyari jalan. Discord, ini Discord apa namanya Discord Bang Upi tuh. Cet, ini gue kasih roll dulu Cet. Lu tarik demon coba ke sini. Ngapa banyak Mr. Mime di sini dah? Aryo bukan 34 macet juga. Sumpah ya, tapi pas gua kenal lu, gua kira umur lu jauh di atas gua nih. Duh. Bisa 20 lebih. Gua kira lu udah punya anak satu, yo. Orang gua baby face ini. Pi. Mata lu baby face gitu. Mana anak lu, mana? Gua kira Aryo udah punya anak satu. Mana? Gak ada yang udah ditarik. Ini gue mau cerita nih sebelum gue jam 7 ngucap-ngucap. Apaan? Orang sih lama juga. Apa? Awal pertemuan ngobrol besok voice channel gitu ya di Discord sama Rasbu. Oh, awal pertama lu ketemu Rasbu? Oh, awal pertama sih. Awal pertama gue ketemu dia tuh di mana ya? Di tempat streamingnya Palfro ini. Enggak aneh. Di sini. Di sini yang kata gue manggil lu A'ajim. Gue gampar. Gak sih gue lupa sih nama lu. Mungkin masih pakai nama Farula Rasid. Iya, gue masih pakai akun asli. Nih gue cerita. Mana Rasid tuh suruh tarik itu di santuari kan ya? Coba tarik. Oh, ya Allah jauh banget. tarik sih. Jauh banget ini. Di mana? Kita santuari. Perfect ya. Intelnya mantap ini. Betul kan, Bang? Ya. Soalnya jelaknya dibahkan ke internalnya. Dek. Hii, bacot. Dek, kamu selama ini kan suka muncul tuh. Udah lama kamu kan di streaming aku kan? Iya kan? Sempat ada yang nge-add terus nge-chat nggak? Nggak ada. Nggak ada? Lo nge-add ada ya? Oh, ada. Banyak? Maya. ada yang paling absurd nggak? Udah Ahmad Aryo. Ada sih. Coba. Apa bilang? Spill. Si kebanyakan P. Oh, kebanyakan P. Iya, P. Mau join togel enggak, Kak? Gitu. Bo apa ya? Mau join togel nggak? Goblok banget lu, tolong. Goblok banget. Mati. Slap Zeus. Tapi katanya ada gosip, kamu kemarin sempat dideketin Om Sojiro. Sojiro mah semua anjir. Emang iya. Wah, gila tuh. Iya. Daripada gercep aja gitu. Emang iya dia semuanya. Gercep dari mana gercep? Nah. Gimana Rans? Nah. Tuh orang bisa aja loh nyari topiknya gila. Intinya, lu denger kata-kata, nah deh tuh. Simpulin nah, dah itu. Lu simpulin dah maksudnya. Itu tiap ada cewek yang gitu muncul di stream, wah yang reply mah yang paling gercep siapa tuh? Emang iya? Nah. Gue gak nyadar sih, coba ada gak sih om? Mau pin VG-nya Bang Jarvis ada minta tuh Bang Aryo suka sama Jarvis gak apa? Ayy, gak ada anjir. Gak usah disamen. Lah lu ngapain nyamuk coba? Gak usah disamen, biarin aja sih. Yah mati gua, asu. Ya lu pas kalau lu dengar tadi cerita gua pada saat gua bilang, nah. Tuhan, lu katanya enggak mau gibah, malah lu yang gibah gimana sih? Di tahu. Di tahu, kasih tahu, gak jelas temen lu. Mengerucutkan. Suara gue dari DOD lah. Puasa ngurangin pahala di Siras. Astagfirullahaladzim, aku lagi yang kena. Kalau gue duluan kok, ini siapa nih selain Rasbu dan Aryo? Cewek-cewek, Pak Guru. Apa jajan Pak Guru pernah cari jodoh juga di streaming? Siapa? Lah, ya gak tahu gue, mana gue tahu. Siapa tahu ya, Pak Guru Aji. Oh, Pak Dwi. Iya, Pak Dwi. Gak tahu. Dek, kamu tuh emang hobinya cosplay ya, Dek ya? Ah. Oh, kamu emang hobi cosplay?
Enggak, baru coba-coba aja sih bang. Oh, ya soalnya aku sempat ikut event tapi kan. Aduh, pas lagi coba-coba nih pandeminya naik terus, jadi belum bisa ke event. Oh. Soalnya aku baru lihat kamu kan selama ini pakai foto anime tuh, tiba-tiba buset, tiba-tiba keluar-keluar cosplay meta ya, kirain ya, sorry nih, kirain kamu nyomot dari internet, itu foto siapa, foto orang. Buset, pas lihat beneran dia dong story-nya. Nah, gua dari situ merasa kayak, wah buset nih emang viewer gua nih gak ada yang gagal nih satupun nih. Oh udah punya, apa aja udah punya. Real cuy. Real. Parah. Intelnya siapa bang? Hah? Intel apa? Lah kan kita temenan FB. Oh. Eh apa dari mana? Iya temenan FB kita kalau gak salah. Dari situ kan tahu ketahuan. Suki kalau yang nge-advent channel langsung di ajak sih cepet-cepet ini. Di? Kayak gitu. Di orang biar ngecek yo. Bener apa enggak kan gak lucu kalau ada yang pacaran sama Batang nanti. Soalnya sering kejadian di Discord. Emang iya. Kalau itu namanya banyak namanya lho. Namanya Raizel. Nah iya namanya Raizel. Bener. Kalau Ijel kayaknya tuh semua gender diimbat nanya. Iya, dia ngejelas banget. Tapi ada yang lebih ngejelas dari Ijel. Jadi Kadafa tolol itu udah manusia paling aneh menurut gue. Datang-datang udah sange sama sayang gitu. Enggak, Pi. Kadafa cuma di streaming doang. Pas ngomong sama gue, sama yang lain, lah, itu normal. Emang pernah ngomong sama lu? Normal. Kalau udah jemaah kalau Ijel, luar dalam sama aja. Oh, emang pernah masuk DOD, Discord DOD? Iya, dia masuk kan. Oh iya, normal. Normal. Oh. Kemarin ada yang coba nggak deketin Tania itu nggak tahu katanya Tania namanya Dimas gimana sih? Nggak tahu. Tania lo. Tania kan yang kemarin ngurusin nit lo. Apa? Oh Tania yang ngurusin Nutara. Gak ada yang beda. Oh keren Tania. Tahu Tania ngurusin Nutara mah beneran anjir. Iya makanya. Iya bang Dava normal kok anaknya asik kata. Ya real. Di stream mah memang pada kebanyakan gimmick semua. Di stream ini kebanyakan gimmick. Tapi gimmick dia tolol lah. Kalau Kadava sama Kadava no Okami sama enggak? Itu cuma orangnya cuma aku. Itu apa? Akunnya doang. Keben akunnya. Kayak gua Ahmad Rizal sama Ari Cita. Tapi kemarin gua ngeliat dua-duanya komen gimana sih? Ya paling pakai dua device. Oh. Sama kayak gua. Kan dulu gua pakai Muhammad Farah. Omongan Circle DOD. Kalau Iqbal Lohot ini apa? Iqbal Praditya. Orang anu. Iya, Bener pokoknya, Iqbal Praditya. Iqbal Praditya pokoknya yang sangat menjunjung. Iqbal Mekar. Yang sangat apa? Yang Iqbal Set. Yang sangat menjunjung negara. Oh iya. Waduh. Itu mah udah kelakuan dia tiap hari. Cinta Indonesia selamanya. Itu udah kelakuan dia. Cinta Indonesia selamanya. Aku di ban komen kenapa itu bang? Error kali biasa, Mark. Pemilik akun yang paling banyak tuh Abi ya. Kenapa iya, Abi? Orang Abi nge-add. Enak banget sih. Lu mau tahu dia punya akun berapa? Berapa? Sekitar 13 ya. 10 lebih. 12. Tapi kayaknya 12. Sama kayak Santos. Si Santos kan di ban waktu itu berkali-kali. Iya, gua aja pakai. Gua ada akun backupan 5. Bagi kasih. Gara-gara di Mutaipi. Sama Mart. Di Mutaipi gua. Serius? Jadi setiap gua bikin akun baru walaupun itu akun enggak kenapa-napa kena. Gitu, kalau mencapi IP di Facebook. Makanya akun gua sampai 5. Akun asar cadangan. Iya. Nah, Nisa bukannya pernah juga kena? Iya, kena. Gara-gara apa? Gara-gara Pak Ruslan. Di, Pak Ruslan kenapa? Emang Pak Ruslan kenapa nih? Iya, kayak ngancem-ngancem pembunuhan gitu ya. Ngancem lo Pak Ruslan ya? Iya. Gue dorongin nih ke laut, kena. Gue bunuh lu, kena. Iya. Gue banyak kan. Kalau gue keseringan tapi akun backup-annya satu.
Flores mah gara-gara ngeladenin yang itu, yang aneh-aneh. Jadi ya kena. Ngeladenin gimana bang Cet? Jadi gue tuh banyak ribut tau Opi selama lu streaming. Misalnya lu streaming terlalu fokus nih. Nah gue tuh ribut di chatnya. Oh iya, itu sering ada yang laporan tuh. Nah, sering dulu. Ya sering. Kemarin pas gue main Dota ada ribut-ribut kenapa tuh? Ya, yang gue main Dota sama VTuber. Enggak, gue Dota gak nonton. Di? Apa? VTuber Meoba itu kan sama si Zen kan? Apa bukan? Iya, sama Zen sama Siska. Enggak, bukan gue itu. Gue sempat baca ada yang ribut-ribut ya. Cuman gue lagi konsen banget kan, jadi gak bisa. Gue tahu gue kalau Dota gue gak terlalu komen. Gue pengen. Halo Danis, oh gara-gara nanya judul. Tapi bukan gue. Bukan gue. Bukan gue. Kalau gue ngeladenin orang-orang gak jelas sampai gue kebawa emosi sendiri. Yang ada nyumpahin viewer lu buta. Anjir ngeri banget, buset. Apa? Itu kalau ada komen-komen bisa ketawain. Serem banget dikutukin. Nih sampai kamu sekarang di Jogja, Nis? Iya udah. Udah dari Februari. Wih buset, kuliah? Iya kuliah, tapi masih online. Nanti pas akhir 30 Mei baru aku offline. Kenapa ke Jogja dulu? Nanti Mas Rasbu kangen. Ya. Yeah. Dia kan udah ini dulu, udah. Enggak, tadinya tuh di pengumuman kuliah tuh katanya Maret itu udah offline. Pas di kereta dikasih pengumuman gitu, diundur. Yaudah lah, terlanjur. Oh iya. Udah bayar pos juga. Aku lihat tuh ini story tuh. Ya Mas balik. Kan enggak lucu. Cit, gua jadi lu gua samperin. Cit, sini sa Cit, sumpah. Iya. Kan gua juga lagi ngurus UTBK, Bang. Oh iya. Beres UTBK ngapa? Tapi Nisa mau ya. Nih ketemu Rasbu apa enggak mau boketek? Di. Kalau disamperin itu kamu kabur enggak, Nis, ke Jogja? Kenapa? Kalau misal Rasbu, aku ke Jogja ya mau nyamperin kamu gitu, kamu kabur gak? Iya, aku kabur. Di amat. Dikira begal. Dikira begal. Dikira klitih gue. Mau klitih, dikira begal. Iya, dikira klitih gue aja ntar. Takut dibaca, takut. Dikira klitih. Waduh. Dikira klitih. Keseringan. Parah-parah, sungguh. Waduh, klitih, waduh, klitih. Keseringan dicap, bapak kriminal bang. Nanti pakai ini. Nisa ketemu Rasbu ya pakai armor Dark Souls. Goblok kali. Dia dibegal. Pakai cincin Elder Ring yang bisa panggil kuda. Bener kabur dari klitih. Kabur deh, klitih anjing. Ini juga. Buset, ini apaan anjir? Yo, jadi kapan? Pepetin Nadia terus. Di. Lu males yang virtual coy. Nadianya udah nggak ada. Sampai nol virtual. Oh, Nadia kayaknya di Kalimantan juga deh. Yo. Hah? Soalnya dia tiap jam 5 pagi udah sekolah. Oh gitu. Nah, yeah. Terus nih. Pede banget nih orang tai. Gila. Di orang masih jam 6 ya, Goyo. Ntar dulu ngapa? Masih jam 6? Kan Wita, Cok. Oh iya bener aja. Gue baru inget, goblok. Beliau ini kocak gaming. Beliau ini kocak gaming. Gue aja masih sahur, dia udah subuh aja. Jelas. Kan jalan, goblok. Dari kanan ke kiri, gimana sih lu? Nah, intinya itulah ya. Iya. Wah, gua enggak tahu nih mau ngundang siapa itu, lagi itu, ke podcast. Itu menyambung kok, itu menyambung. Menyambung dari apa dari yang sebelumnya? Oh, gitu. Gua sampai bingung loh mau nanya siapa lagi gitu di podcast. Soalnya
beneran aja nih. Tapi udah lama deh berarti dekatnya. Ya kayak yang Anissa bilang tadi kan. Benar nih, aku mau nanya nih. Kalian tuh punya grup sendiri gak sih cewek-ceweknya gitu atau sering ngobrol gitu gak? Luxury Angels. Ya, iya, paling jarang ngobrol. Apaan sih lu ya, tolol anjir. Luxury Angels. Kayak kamu sama Vina, kamu sama Dea sekarang itu kan bisa. Bisa kayak gitu gara-gara ada grup lagi apa gimana sih? Enggak, lah. Cuma kayak reply-reply komen doang ya. Iya, apa say hello gitu-gitu. Terus ceweknya siapa lagi selain Dea sekarang? Siapa lagi tuh? Enggak ada lagi ya? Apa ada sih ada? Buset, panik. Kayaknya sering muncul. Kelihatan aja tuh ya. Iya, yang kelihatan di chat live. Apa? Siapa sih itu nggak jarang? Aneh banget. Jadi banyak tuh. Halimawan Angels. Dimas Rizky. Katanya Patrick Dimas Rizky cewek. Namanya udah Dimas Rizky lagi. Mikir aja tot. Bisa begitu ya? Tapi dulu sama sekarang beda tau bang. Nah, memang. Sekarang lebih ganas-ganas. Apanya lebih ganas-ganas nih? Cowoknya Dabong gue sama aja. Jujurannya iku mah di, enggak deng, beda-beda-beda. Beda banget. Gue ngerasain Beda-beda gimana? Beda-beda-beda. Nya Gimana sih? Kalau kayak cowok muncul sekarang dan aku dia cewek udah dideketin aja. Kayak itu misalnya nih, kan waktu itu kan kayak itu kan. Nah, itu tuh misalnya kayak itu kayak ngucap ya halo dan sebagainya kan. Itu tuh ya udah cuma kayak halo biasa udah. Tapi ya goblok. Siapa yang mau percaya kayak cul cewek. Dia ngomongnya aja kasar anjir. Enggak, waktu itu maksudnya pas pertama kali muncul. Kayak gua ambil contohnya tuh kayak cul, maksudnya cewek-cewek yang lain tuh pasti ada. Cuma gua kayak ngambil contohnya yang umum tuh yang anak-anak pada tahu kayak cul. Itu. Nah, misalnya kayak Kaicul muncul, halo gitu. Ya itu anak dulu tuh ya udah kayak cuma halo dan sebagainya. Udah abis ya, itu tapi, udah kayak biasa lagi. Tapi nah, dia tidak meyakinkan apa? Sebagai cewek. Bukan Kaicul, maksudnya cewek lain, tapi gua ngambil contohnya Kaicul, nama Kaicul karena iya, Kaicul iya. Tuh yang udah pada tahu gitu. Iya. Soalnya cewek lain dulu juga enggak seagresif. Apa ya, jarang ngechat gitu loh, nggak kayak Dea sama Nisa kan sering ngechat tuh. Iya, cuma kalau sekarang misalnya ada viewer cewek baru itu buset udah ngeri banget bang. Iseng waktu itu siapa ya gue lupa, ada yang tiba-tiba minta IG-nya dong. Buset. Belum kenal aja, belum tegur siapa udah minta IG-nya aja. Yang kemarin itu dari anak-anak yang dulu aja tuh nggak berani untuk minta IG, ini pasti ada proses gitu pelan-pelannya gitulah. Proses pelan-pelan. Kayak misalnya apa dulu kayak gitu, ini apa sekarang tuh kayak langsung minta IG langsung santai aja ngapa? Kayak nggak pernah ngeliat cewek aja. Dengerin guys. Bacot banget di leader, minta ditonjok mukanya semua. Tonjok aja bang, gak apa-apa gue. Jangan dong. Amatil. Tonjok kan aja lucu bang, gak apa-apa gue. Tonjok aja bang, ikhlas. Lu kan juga gitu, Cid. Gua mah ada. Tapi Rani, cewek beneran apa langsung. Bukan, yo menurut lu, yo? Hah? Iya. Hah? Enggak. Masih, yo? Bisa? Enggak. Enggak? Iya. Yeah. Oh, menurut lo enggak? Iya. Gua enggak tahu. Cuman ya. Ketikannya. Ketikannya kenapa? Dia kayak cewek banget sih. Iya kan, ketikannya cewek banget tapi kan Rani kan. Dan lu sebenarnya yakin kan? Duh, gua enggak tahu. Dan soalnya Rani bulan bintang tuh sering muncul sebelum dia jadi spammer dulu tuh. Gua ingat banget. Tapi tiba-tiba dia tuh sering nge-spam sejak ada stiker si Trasi. Nah, dari situ gue bingung tuh. Terus dia pernah ngirim pap ke gue, Bang Upi, gue mau kirim pap, tapi jangan kirim ke siapa-siapa ya. Ngirim pap beneran dia pakai kerudung.
pakai baju PNS ya? Apa? Hah? Tahu yuk. Enggak sih. Enggak perlu tahu yuk masalahnya. Ayo. Kok tahu? Terus. Bentar. Soalnya kok gue pernah lihat dari mana gitu. Iya. Cuma mukanya ditutupin pakai emot gitu. Kagak ditutupin bego di tempat gua mah. Ya, makanya ada yang ngasihnya cuma masalahnya ditutupin. Gue tau lah, kenapa gue gak tau aja. Tutor masuk minta. Circle real sih kalau gue boleh bilang, soalnya gue pernah lihat di SG kata Dimas. Dia sering story foto sih, doi foto di pantai pakai jilbab, tapi doang mulutnya dihalang stiker. Tau sih gue, ya. Cuma gaji ini masih misteri ya, ya temen-temen ya. Bener kok, dia bener, dia si bener. Rani ini cewek bener apa begitu. Cowok? Itu masih real. Masih masih diperdebatkan nih. Lu curiga soalnya nih ya, gue bisa ngerasain tulisan cantik. Dih, apaan sih lo pake tulisan cantik? Apaan sih? Dari tulisan cantik lo kayak katanya gitu. Tulisan cantik tuh gimana yuk? Ketika cantik kali yuk. Kecewe banget. Oh iya. Makanya tuh makin mati curiga so. Kayak menunjukkan kalau dia tuh cewek. Padahal kan gitu loh. Ketikan cantik. Udah ya cuy. Next class for leader mengungkap Rani kata Farhan. Iya, ini harus dipertanyakan nih menurut gua nih. Rani, ya. Rani emang beran cewek. Duh. Beneran kok. Tahu dari mana? Gua proof juga kok. Tahu dari mana? Iya, waktu itu dia foto pantai. Terus foto kutek bukan kutek apa sih kayak apa sih, Bang? Yang kayak di Arab-Arab itu yang Pak, ada tulisan jangan apa nih hina. Itu nggak mungkin dong di cowok yang pakai, maksudnya cowok juga jarang yang kayak gitu, pasti itu apa mayoritas tuh cewek yang pakai, jadi ya tapi udah gitu tangannya tuh tangan emang lentik gitu, namanya cewek gitu. Tapi kenapa tuh Nisa apa deh tuh tadi yang ngomong, tapi kamu mau hina nggak Ras di Sekarang sih udah nggak mau lagi ya. Soalnya udah banyak kepribadian dia. Dulu Pak, dulu bahaya. Oke. Dulu kalau ngespam baru ngatain. Tuh, itu dulu mek-mek musuhnya tuh. Mek-mek. Spam. Tapi kalau misalnya ngatain lebih parah kayak itu. Wah, kayak itu mah udah dibicarain ampun-ampun mah. Tapi dia beneran cewek kan sama si Ilham, bego dia dibicarain parah banget emang. Oh. Ih, sama gue juga. Ecul, sekarang udah ganti. Dia respect sekarang. Ecul baik. Kayak Ecul aja gue pernah baca ini. Bukan Ecul babi. Gue gituin ya. Tahu sih. Ecul baik sekarang. Si Ilham tuh Cul udah jarang muncul. Oh, gitu. Ilham udah jarang muncul kan ya? Ilham udah jarang muncul tapi masih sering-sering sama gue. Ya. Ilham seringnya di DOD. Ya, dia masih sering DM-DM sama gue juga kan. Terus dia jadi gamer. Paling sering banget ngebahas si Kecul tuh, gak ngerti dah gue kenapa. Dia denial ya gue. Bilang, hi lu insomnia, lu semuanya, lu kali. Denial ya gue. Insomnia gimana? Insomnia, bilang. Kayak gue bercanda-bercandain gitu. Insomnia, amnesia, insomnia mah gak bisa tidur. Suaminya. Apa sih yo? Oh suaminya. Iya. Gak kedengeran. Halo Kambel Mik, udah 2 tahun gak kesini. Berapa orang ya yang gue ilangin dari streaming ya? Tau Aryo anjir. Nge-lag kali gue tadi. Gak tau, dia tuh paling sering ngatain si Kecul ya, gue si Ilham tuh dulu. Iya emang. Paling rajin dia kalau ngatain tuh. Paling semangat dia mah. Tapi dia paling semangat juga ngebuka kalau dia tuh cewek. Gue bilang, ini orang rada aneh juga nih, gue bilang-bilang. Emang aneh. Dia tiba-tiba suka ngirim, Mengupi, lu tau gak Kecul tuh cewek beneran, nih gue punya fotonya katanya. Kayaknya fotonya dapat dari gue anjir. Emang dari lu? Iya, itu yang pertama tau kayaknya. Oh, lu deket sama Kecul yuk dulu. Hah? Di? Lu deket sama Kecul dulu. Agak kan gue, kan IG dia main mantap. Terus gua buka risenteknya. Oke Zoe. Iya gua juga ini, gua juga ngeliat dari senteknya kan yang di temennya foto bertiga itu. Iya, gua juga tahu dari itu. Kalau dia beneran cewek. Langsung minta maaf gua. tapi nyolot. Tapi dia masih suka nyolot loh di streaming juga. Emang sifatnya gitu berarti. Iya. Buat image kayak gitu biasa aja gitu.
Oh, siap-siap kerja, Bang. Oh, mau kerja. Ya udah tuh semangat. Disemangatin enggak sama yang itu? Tahu nih mana sih orang disemangatin para amat. Udah lewat Messenger. Si Nisa kalau julid gila loh dia ya. Iya, dia kalau udah julid mulutnya ngeri loh. Takut gua. Ntar kalau jadi ibu pasti ngumpulnya di gerobak sayur. Ngapain? Gosip. Ntar kalau jadi ibu-ibu pasti ngumpulnya di gerobak sayur. Goblok banget. Goblok banget Aryo anjing. Tolol banget air. Bye-bye. Dadah. Ya. Dadah. Dadah. Ini 3 menit lagi deh. Kamu gak kuliah, Nes? Nanti, nunggu ini lagi nunggu kelas. Oh, jam berapa pagi? Iya, pagi. Pasti jam 7. Benar. Terus lu jadinya kuliah di mana, Cit? Jakarta. Karena mama disuruh, gak boleh keluar. Kamu sebenernya pasti akan jadi anak bundar. Enggak. Enggak mau. Tapi Cit, jadi sebenarnya tuh mau di luar. Lu enggak ada kemauan buat nyamperin Nisa gitu. Mau aja. Mau aja apa mau banget nih? Ya mau lah. Enggak mungkin enggak lah. Udah lama kok enggak nyamperin. Nisanya emang enggak pernah. Yakin deh. Buset, apaan nih anjir? Aryo musuh gue. Nisanya emang enggak pernah nuntut gitu kayak. Ayo dong ketemu, aku kan mau ke Jogja gitu. Kamu enggak pernah nuntut gitu, Nis? Enggak. Deh. Ya karena kan waktu itu juga sama-sama ibu, jadi saling ngertiin aja lah. Itu alasannya kenapa sih nggak pernah nuntut Nis? Karena capek. Lu denger ya tuh lovebird gua mantep banget yuk, gacor. Kirain malas set meras tuh. Tapi makanya gua juga rada bingung nih, mereka nih jadi cuman nggak pernah ketemuan gimana sih? Itu namanya wawlawalam. Wawlawalam. Itu namanya apa yo? Wawlawalam. Wawlawalam. Aja Allah yang tahu. By the way, siap, di follow carry Aryo. Team banget. Iya anjir. Sama yang batu udah lumayan sih bisa carry team. Wih, gila gue seneng banget dengar suara burung gue pagi-pagi. Jago banget nyanyinya. Gue juga bang. Apa lovebird lo? Tiap malam gue lovebird juga. Tiap malam kan gue ada 5. Tiap malam gue sekolahin yang... Cit. Tiap malam gue suruh gue dengerin lagu-lagu gitu. Pagi gacor banget. Gue udah di depan. Gue udah nggak diinin lagi. Burungnya bukannya kabur as? Di. Kan ada 5. Yang kabur terbang yang satu mana? Yang kabur tuh yang juara tingkat nasional apa-apa gitu. Buset. Yang udah udah nembus satu lebih dan hampir mungkin nggak tahu sih 10 bisa juga nggak tahu lah tergantung harga pasar saat. Terus cabut gara-gara pas ngasih makan lupa ditutup sangkarnya. Ya elah udah nggak jelas banget tolol. Nggak jelas, bukan gua blunder kakek gua. Mau gimana, mau marah juga orang tua nggak boleh. Betul. Akhirnya ya udah dari situ tuh murai batu bang lebih gacu dicor aduh sama lovebirdmu. Murai batu mahal anjir, kemarin gua liat murai sisa empat tetangga minta ya udah kasih aja yang nemu. Udah gua kasih, jadi sisa 3 sekarang. Lu kasih yang jeleknya? Tadinya 5. Iya. Dih, tai banget ya orang. Ya kasihnya yang jelek lah, masih kasihnya yang bagus. Sayang banget. Jadi tuh kakek lu masuk sangat terus berkicau. Tiga burung tuh nemplok di sangkar cewek. Soalnya burung gua tuh cewek. Burung lovebird gua. Jadi pada nemplok gitu loh. Aduh, kayak apa? Mau kawin. Which mana dia which? Dih, lu nggak telat ya emang? Enggak. Emang mandi bener dong. Langsung pesan maksim. Lu pergi ke sekolah pakai apa yo? Ojek online. Oh, pada pakai Gojek aja zaman sekarang. Ya, gua nggak bisa naik motor sih. Dih,
Emang udah boleh naik, bisa naik motor? Aneh eh. Emang lu udah ada SIM? Wah berubah nih akhirnya. Belum mikir. KTP belum aja. Iya, ya terus kalau misalnya nggak bisa, kalau nggak ada ya bisa lah yuk.